inilah kemacetan kota Yogyakarta yang didatangi oleh ribuan calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Jadi pada hari-hari biasa saja sebenarnya kota Jogja ini kalau pada hari libur itu sudah macet. Nah sekarang ditambah dengan ribuan pendatang dari luar kota, baik yang menggunakan kendaraan sendiri maupun yang menggunakan kendaraan umum. Ini baru UGM toh loh Pak. Kenapa? Baru UGM toh. Waduh. UNJ belum. Iya. Gak boleh bareng Pak. Kalau bareng gak bisa jalan orang. Gak bisa jalan Pak. Ini baru UGM toh aja. Nah bisa kita bayangkan, baru seleksi mandiri, ujian tulis mahasiswa UGM sudah membuat kemacetan yang luar biasa di kota Yogyakarta. Dokteran tok itu yang daftar harga 5.000 loh. Iya. Dokteran macam-macam tapi. Dokteran dokter gigi, dokter tadi aku tanya itu 5.000. Belum yang lain. Iya. Padahal nggak sampai 5.000 kapasitas penerimanya. Iya. Campurnya cuma orang kedokteran aja saya lihat itu cuma 52 orang aja. Padahal nanti kalau udah lulus juga susah mau cari kerja. Hampir semua jalan alternatif Pak ya, padat. Kayak gitu lah, sampai maghrib belum sampai sana. Oh, berarti kalau begini Pak, kondisi ini untuk Jogjanya ini lebih parah dari Depok ini. Depok kami di Jawa Barat Pak. Iya, saya pernah di Depok. Ke Depok itu, apa, kalau jalan-jalan kecilnya masih jalan aja. Tapi memang kalau pas Jogja lagi macet kan juga sama. Kecil Pak. Iya. Kotanya kecil, tapi padat itu juga. Oh. Ini betul-betul berhenti ya? Gantian. Oh, gantian. Ya,
bisa langsung bisa masuk. Sama saja ya. Betul. Dulu kan di sini terkenal sekali sepeda, Pak ya? Iya. Hilang sepedanya, Pak ya? Hilang sekarang, Pak. Dulu saya ingat waktu kecil itu banyak saya lihat orang naik sepeda di sini. Oh, dulu. Soalnya setelah gempa Jogja itu, Pak, mulai ya, Pak. Iya. Bangkitan. Sebelum itu banyak orang pakai sepeda, Pak. Sepeda ontel itu. Sekarang? Nggak ada lagi. Ya sekarang kalau misalnya satu hari aja orang Jogja itu beli mobil satu, Pak. Kalau satu bulan kan ditambah 30 mobil, Pak. Iya. Tahun berapa? Kayak 30 apa 30 kali 12. Ini nggak muat. Makanya padahal jalannya ya gitu-gitu aja. Iya. Mobil itu loh, Pak. Kalau motor aja masih bisa gerak. Kalau mobil yang macet juga, susah. Ada yang balik, Pak, dari jalur alternatif. Dari alternatif itu kan dari sana tadi mau nah ini motor ngalangin mobil nggak bisa lewat karena juga macet. Kalau macet nanti lama-lama orang malas kesini, Pak. Ya itulah. Artinya beli mobil itu dibatasi kalau satu rumah. Ya harusnya kan diperbanyak transportasi umum. Artinya kalau satu rumah itu jangan sampai punya mobil berlebihan gitu. Iya. Nah, sekarang satu orang bawa mobil. Ini motor nih kenapa maksa terus? Nggak bisa lewat lah, aduh motornya. Dan kesadarannya masih kurang. Kenapa ya bisa? Ini
dari luar di belakang mobilnya. Luar biasa. Gak bisa keluar orang dari rumah. Mau keluar mikir-mikir. Ini sepupu istri saya yang mau saya kunjungin aja bilang, aduh Jogja lagi macet katanya, macet total. Waduh, ini yang jemputan kasihan ya. Jam 5 tadi loh depan. Iya. Setiap saya narik pasti kayak gini. Itu rezekinya, yuk. Pak. Lanjut. Mungkin yuk, ada yuk. Hikmahnya. Iya. Masalahnya ujian itu enggak di kampus UGM, enggak? Hah? Itu ujiannya enggak di kampus UGM. Di SMA, STM, di... Oh, di berbagai tempat? Di sebar. Oh. Jadinya macet mana-mana sama saja. Oh, ini mereka-mereka baru selesai ujian nih? Baru habis ujian di sini, tau gedungnya. Oh. Saya menghindari yang sana, yang SMA sana juga. Ini juga dipakai juga. Akhirnya STM juga. Luar biasa. Ternyata sini juga dipakai. Kak, ini mobil mana, Pak, nih? Ya. Kak. Kak, itu Kediri. Bukan ya? Pati kok ya? Oh, Pati. Pati ya, sekitar Pati ya. Wah, ini plat mobilnya aja macam-macam ya. Iya. Dari Semarang aja ada. Dari luar Jawa pun banyak. Tapi ya. Thank you.
Karena ini di jalan dalam, Pak ya.